kaumku. Sesungguhnya aku bagi kamu semua adalah pemberi peringatan atau amaran yang jelas atau menjelaskan. Anibudullaha wattaquhu wa'atiun. Hendaknya kamu semua menyembah Allah dan bertakwalah kamu semua kepadanya dan taatlah kamu semua kepadaku. Ya'fir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Anna ajalu inna ajalallahu idza jaa ala yuhaq idza jaa ala yuhaq idza jaa ala yuhaq yuhaq idza jaa ala yuhaq Lau kuntum ta'lamun. Niscaya dia akan mengampunkan kepada kamu semua daripada dosa-dosa kamu semua dan dia akan menangguhkan kamu semua hingga batas suatu masa yang telah ditentukan. Inna ajalallah, sesungguhnya batas suatu atau masa Allah apabila ia telah datang maka tidak ia dapat ditangguhkan. Akhir. Kalaulah kamu semua telah kamu semua mengetahui. Qala rabbi inni da'utu qaumi lailaw wa nahara. Dia Inuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kepada kaumku pada malam dan siang terus menerus. Falam yazidhum du'ai ila walam yazidhum du'ai illa al-qarira. Maka tidaklah menambah kepada mereka seruanku tersebut illa, kecuali melainkan firara, lari menjauh. Wa inni kullama da'autuhum lidha'filahum ja'alu asabahum asabi'ahum fi adhanihim wastakshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru. Dan sesungguhnya aku tiap-tiap kali aku telah menyeru berdakwah kepada mereka supaya engkau mengampunkan kepada mereka, mereka memasukkan atau menyumbatkan jari-jari tangan mereka pada telinga-telinga mereka supaya tidak mendengar, dan mereka menutupkan pakaian mereka pada kepala atau muka, dan mereka terus menerus dalam kekufuran. Dan mereka berlaku sombong, takbur, yang dari iman dengan kesombongan yang melampau. Summa inni da'autuhum jihara. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru kepada mereka dengan suara nyaring yang terang-terangan. Summa inni a'lamtu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian sesungguhnya aku telah mengumumkan seruanku bagi mereka dan aku rahsiakan kepada mereka dengan rahsia yang diam-diam. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu aku berkata kepada mereka, Fakultustaghfiru. Fakultus ta'firu rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonkan ampun kamu semua kepada Tuhan kamu semua, sesungguhnya dialah yang maha pengampun.
yursilis sama alaikum idrara. Nescaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dan langit kepadamu, dari langit kepadamu. Wa yumdidakum bi amwalin wa banina wa aj'al lakum waj'al lakum jannatin yaj'al lakum anhara. Dan dia akan memperbanyakkan untuk kamu dengan harta-harta dan anak-anak. Dan dia akan membuatkan untuk kamu kebun-kebun. Dan dia akan membuatkan untuk kamu sungai-sungai. Manakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak mengharapkan kepada Allah keagungannya? Waqad khalaqakum atwara. Dan sungguh dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tahap kejadian. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqan. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana telah menciptakan Allah tujuh langit dengan bertingkat-tingkat? وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Dan dia telah menciptakan bulan di dalamnya sebagai cahaya dan dia telah menciptakan matahari sebagai pelita. وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. Dan Allah dia telah menumbuhkan kamu daripada tanah tumbuh-tumbuhan. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian dia mengembalikan kamu ke dalamnya dan dia akan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan sebenar-benar keluar. Wallahu ja'ala lakumul arda fi وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا. Dan Allah dia telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. Agar kamu dapat melalui daripadanya jalan-jalan yang luas. قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّكُمْ عَصَوْنِي. Qala Nuhu Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yajidahu maluhu waladuhu illa khasara. Berkata Nuh, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka mendahakiku dan mereka mengikuti orang-orang yang tidak menyembah kepadanya harta dan juga anaknya, melainkan kerugian kekafiran. Makaru makrong. Ini tidak mengikuti. Wahai Tuhanku, sungguhnya mereka mendahakiku dan mereka mengikuti orang yang tidaklah menambahkan padanya hartanya dan juga anaknya, melainkan kerugian, itu kekafiran. Dan mereka telah melakukan tipu daya dengan tipu daya yang amat besar. Dan mereka berkata, jangan pernah kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu dan jangan pernah kamu tinggalkan berhala. Itu wad. Dan tidak pula berhala suak. Dan tidak juga berhala yabus. Dan berhala yahud.
Yahuk. Wayak. Dan bahala Nasr. Nama-nama berhak ini. Buat sawah. Yakut. 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 Nasr. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Dan sungguh mereka telah menyesatkan ramai orang, dan janganlah engkau tambahkan kepada orang-orang yang zalim selain kesesatan. مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُخْخِلُوا نَارًا فَلَمْ disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan oleh air bah. Lalu mereka dimasukkan ke dalam neraka dan mereka tidak menemukan untuk diri mereka daripada selain Allah penolong-penolong. وَقَالَ نُوحُ رَبِّنَا تَذَرْ عَنِ الْعَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دِيَّارًا. Dan berkata Nuh, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan di atas bumi daripada orang-orang kafir sebagai orang-orang yang tetap hidup. إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِنَّا فَاجِرٌ كَفَّارٌ. Sesungguhnya engkau, jika engkau biarkan mereka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan tidaklah mereka akan melahirkan kecuali neraka, kecuali anak derhaka yang sangat kafir. فَاغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. Wahai Tuhanku, berikanlah keampunan untukku dan untuk ibu bapaku dan untuk orang yang telah masuk rumahku, itu masjidku, sebagai orang yang beriman, dan untuk lelaki beriman dan untuk perempuan yang beriman. Dan janganlah engkau tambahkan kepada orang-orang zalim selain kebinasaan. Amin. Ini banji kan? Ambil dulu. Al-Jin. Al-Jin. Ada satu ya, sebutannya suatu jin. Jin itu satu orang jin. Ada satu jin. Jin. Al-jin. Ini surah jin. Maka surah ke 72, 28 ayat. Sebab
belajar ni pelik-pelik tu. Quranan ajaba, nun dia dua di atas nan. Jelas. Izhar. Qura'a dua harakat. Qur tadi salah, tadi sebut kar, sebut dia macam mana. Quranan ajaba. Kul uhiya ilayya an ilayya anna hustama nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Qul uhiya ilayya anna hustama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Qul uhiya ilayya anna hustama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Bagi sama-sama. Mahidun Isnani Salasa. Kul satu, dua, tiga, baca. Mahidun Isnani Salasa. Kul uhiya ilayya anna hustama'a nafarum minal jin. Tengok situ pun tengok muka ibu. Kata nak satu matikan kat sini. Okey boleh. Ustama. Nanti kalau ibu berhenti mati kat situ, nanti curi pula kat sini. Ikut. Okey boleh ikut. Kul uhiya inayya anna ustama'a nafarum minal jin. Faqalu ikut ni kat sini. Baik sini, okey. Qul uhiya ilayya anna hustama'a nafarum minal jin faqalu yahdi ila rushdi fa'amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada. Terus wa an terkalah diwahyukan kepadaku bahawasanya telah mendengarkan sekelompok daripada bangsa jin. Lalu mereka berkata, sebenarnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Ia memberi petunjuk kepada kebenaran, itu keimanan. Lalu kami beriman kepadanya dan kami tidak akan menyekutukan dengan Tuhan kami seorang pun. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibah wa la walada. Dan sesungguhnya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak mengambil teman hidup, itu isteri,
dan tidak juga seorang anak. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan sesungguhnya dahulu mengatakan orang bodoh dari kami terhadap Allah perkataan sangat dusta. Wa annadhanna allaitaqul insu wal jin Allah kadiba. Dan sesungguhnya kami menyangka bahawa tidak akan berkata manusia dan jin tentang Allah dusta. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jin dan sesungguhnya telah ada beberapa orang daripada bangsa manusia, mereka meminta perlindungan kepada beberapa orang daripada bangsa jin, maka mereka bertambah kedahakaan, itu kezaliman. Dan sesungguhnya mereka menyangka sebagaimana sangkaan kamu bahawa tidak akan membangkitkan Allah seorang pun. Wa anna lamas sama'a fawajadna hamuliat harusan syadidan wasyuhaba. Dan sesungguhnya kami telah menyentuh rahsia langit, maka kami mendapatinya dipenuhi dengan penjaga, itu malaikat yang sangat kuat dan penuh panah-panah api. Wa anna kunna na'udu minha Dan sesungguhnya kami duduk pada sebagiannya tempat-tempat duduk untuk mendengarkan. Maka siapa yang berusaha mendengar sekarang, dia mendapati baginya panah api yang menunggu. Wa
wa anna lana nadri asharun urida bima fil ardi berhentikan situ teruskan am aro da bihim rob buhum rosha roda rosha da dan sungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang-orang di bumi atau mendaki terhadap mereka Tuhan mereka kebaikan. Wa anna minnas minnas wa minna dunazalik kunna toro iko fidada kunna tori kunna toro iko ki dada kunna toro iko ki dada dan sesungguhnya sebagian kami orang-orang yang soleh dan selain kami selain itu kami adalah beberapa kelompok yang berbeza-beza haluan. Wa anna zonanna dan sungguhnya kami telah menduga bahawa kami tidak dapat melemahkan Allah di bumi dan kami tidak dapat melemahkan dengan melarikan diri. Dan sesungguhnya kami tak kala kami dalam mendengar petunjuk Al-Quran maka kami beriman terhadapnya maka sesiapa yang beriman kepada Tuhannya maka tidak akan takut terhadap pengurangan pahala dan tidak pula terhadap penambahan dosa. Wa
anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa